Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News Flash Malam. Sahabat Liputan 6.com, informasi selanjutnya adalah mengenai 3 kapal Malaysia dibakar di Selat Bengkalis lantaran ketahuan mencuri ikan. 3 unit kapal nelayan Malaysia dibakar di tengah Selat Bengkalis, Riau. Kapal tersebut diduga mencuri ikan di perairan Indonesia. 3 unit kapal nelayan Malaysia tersebut merupakan hasil pengungkapan tindak pidana perikanan dari 3 kasus yang berbeda. Dari 3 unit kapal itu, ada 10 warga Malaysia yang ditangkap. 2 di antara 3 kapal nelayan Malaysia itu diamankan Polres Bengkalis pada Selasa 2 Juni 2015 sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya diamankan karena kedapatan mencuri ikan di perairan Laut Bantan, Kabupaten Bengkalis. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian News Flash kali ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengunjungi website kami di www.liputan6.com atau buka Facebook page kami di Liputan 6 Online, Instagram di @liputan6, dan Twitter kami di @liputan6.com. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam.